Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh, gratis alias free alias nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widi, ketemu lagi ya dengan Anton ya. Channel ini sudah 100.000 subscriber, jadi aku kemarin janji kalau 100.000 subscriber aku akan ajak kalian keliling-keliling, lihat-lihat di sebalik layar, sebalik tabir dari Indoreact itu ada siapa saja, dan lihatlah rumah aku ya, rumah kecil aku nih ya, gubuk derita cuy. Jadi ya ikutin aja, kita dari depan aja ya biar kelihatan ya. Coy, ini depannya coy. Oke, itu tampak depannya. Langsung kita masuk yuk. Dari sana aja, dari sana. Nah, kita buka coy. Nah ini coy, ini mobil coy. Mobil yang dipakai. Aku nggak pernah pakai coy. Aku cuma Sabtu Minggu pakai coy. Karena yang pakai itu istriku. Dia kan kerja di bank, jadi dia pakai setiap hari untuk kerja. Ini kalau di Malaysia namanya Pro 2 Arus ya. Kalau di Indonesia namanya Daihatsu Terios coy. Lihat coy. Apa mirip banget? Depannya juga mirip banget sama Pro 2 Arus ya. Oh, dalamnya juga coy. Dalamnya coy. Lihat coy. Mirip ya, nanti kapan-kapan lah aku review ya. Nah langsung aja kita masuk coy ya. Ini di depannya coy. Aku tutup dulu pintunya yang tadi. Nah kalau aku di rumah kayak gini aja coy, kayak celana pendek, santuy-santuy. Kita tutup lagi nih biar nggak ada maling coy. Nah ini depannya ada pohon coy. Ini namanya pohon mangga. Oke. Terus ini ada pohon pandan coy. Ada motor coy. Motor bukan motorku ini, motor orang coy. Ya kita masuk aja yuk. Nah ini ruang tengah coy. Ini ada anakku lagi tidur semua coy. Lihat coy, lagi tidur. Berantakan coy, nggak pernah. Namanya ada anak kecil jadi berantakan. Ini anak yang pertama, namanya Aisyah Khalifa. Nah kalau kalian itu subscriber selama aku ya, pasti kalian tahu nama channelku dulu Baby Aisyah. Nah itu nama anakku ini, terus aku ganti jadi Indoreact sekarang kan. Ini yang pertama, ini umurnya sudah 3 tahunan. Ini tempat mainnya ini. Nah ini yang kedua ini coy, ini baru lahir kemarin. Ini cewek juga ini. Ini namanya Kairin. Ini yang kedua ini. Ini baru umur 3 bulan. Ya? Oke, okay, sip. Siap. Jadi dia mereka nonton TV coy sini coy. Nonton TV di sini coy dia. Nah, sambil tidur-tiduran dia nonton TV. Ya. Oke. Okay. Itu ruang tengah coy. Masuk sini. Nah ini istriku ini. Sini. Ini istriku coy. Nah, kalian kan mau tahu siapa istriku dulu. Sini dek. Namanya siapa ini? Dia malu-malu coy. Depi namanya coy. Sudah lama jadi istrinya Anton? Baru. Oh, baru. Baru sehari. Dia malu-malu depan kamera memang kayak gitu coy. Malu-malu kucing, malu-maluin lah. Ya. Ini istriku. Dia orang mana? Jawa Barat. Jawa Barat Cirebon dia. Orang Sunda. Ya ini, masuk sini lagi kita. Nah, ini sebenarnya gudang apa ruangan ini belum dipakai coy karena aku baru pindah kemarin, baru pindahan ya. Baru beberapa bulan aku pindahan. Enggak nyampe 1 bulan kayaknya aku pindahan. Jadi banyak ruangan-ruangan yang belum di
beresin, kursi-kursi juga belum beli coy. Jadi ya kayak gini lah. Ini rencananya nanti aku buat untuk syuting apa namanya, akustik. Nanti aku cover lagu akustik, nanti aku syutingnya di sini insyaallah. Rencananya segitu. Jadi sekarang masih belum dipakai coy. Ya kita lanjut coy. Nah ini banyak barang-barang nggak jelas di sini coy. Ini barang-barang ini buku semua coy. Ini isinya buku semua ini ya. Buku-buku dan segala macam. Macam-macam. Nah ini foto-foto wedding dulu, pra-wedding ya. Nah ini sama istriku dulu. Ini waktu dia wisuda coy. Sudah. Ini tempat makannya di sini coy. Nah ini tempat makan ini. Malum namanya kecil rumahnya coy. Jadi tempat makannya juga gak ada tempat ya. Nah ini juga banyak mainan anakku ya. Anakku kan dua orang cewek semua. Jadi banyak boneka-boneka segala macam. Nah ini, ini koleksi jam coy. Oh, mau lihat nggak? Nggak usah diliatin banget ya. Nah, nanti aku dikira sombong lagi kan. Nah ini belakang coy. Ini ada dapur coy. Dapur untuk masak coy. Nah ini masak. Aku sama ada yang bantu-bantu juga mbaknya ya di sana. Bantu-bantu juga. Ini kamar mandi. Ini tempat nyuci, itu kamar mandi tamu. Nah di sini ada kamar aku, tapi nggak usah dilihat ya kamar aku sama istriku ya. Sini juga banyak sepatu-sepatu anakku sini. Sepatuku di sana di belakang tadi. Nih sepatu-sepatu anakku semua. Ini komik-komik juga, banyak komik bro. Nah, banyak komik coy. Aku dulu suka baca komik, tapi sekarang sudah nggak suka lagi. Udah ketuaan kali ya. Sini banyak segala macam lah, nggak tahu aku. Jadi belum diberesin semua coy. Jadi kita langsung masuk aja ke studionya coy ya. Nah ini tempat kerja coy. Ini studio, studio aku untuk menghasilkan video-video dari Indoreact, Indoreact TV, Mir Anton tuh di sini semua coy. Masuk coy. Nah, kita lihat sedikit ya, itu ada green screen baru pindahan. Dari sini aja gitu ya, kita mulai dari sini. Nah, sini ada lukisan ini. Jadi kalau lagi suntuk-suntuk kan ngelihat lukisan, wah. Jadi apa ya? Jadi semangat lagi gitu. Ini mungkin anak psikologi bisa mengartikan lukisannya ini, ada mercusuar di tengah laut seperti ini kan. Wah ini aku suka banget ngeliatnya, nggak tahu kenapa. Jadi sendirian dia di mercusuar ini tengah laut ya. Nah ini ada papan tulis coy. Whiteboard ya, whiteboardnya. Akhir bulan bikin paspor. Nah aku sudah siapkan itu, akhir bulan aku harus bikin paspor coy, mau ke Malaysia itu coy. Jadi insya Allah bulan 3 atau bulan 4 aku ke Malaysia nanti insya Allah ya, kalau nggak ada halangannya. Ini buat catat yang penting-penting. Terus ini ada samurai coy. Samurai betulan ini coy, ini tajam nih coy. Aku lagi mau koleksi samurai juga. Ini yang hitam satu. Nah ini juga, ini bagus ini coy, ini baru aku beli coy. Lepas coy. Nah ini tajam nih coy, ininya bagus nih ininya. Lepasin deh ini. Ah ini coy, samurai, koleksi samurai. Nah sini ada lampu coy. Ini kalau penerangannya kurang aku hidupkan lampu ini. Kalau biasanya aku main game pakai lampu, pakai lighting ini ya, dua ini ya. Ini murah ini coy. Berapa? Aku nggak nyampe 1 juta belinya, murah kok ini lampunya. Lumayan tapi penerangannya bagus untuk apa? Ngegame bagus untuk cahaya, tambahan cahaya. Nah di sini tripodnya. Biasanya aku syuting pakai dua kamera, jadi ada tripod dua ya. Nah ini CPU aku coy. PC-nya ini coy. PC-nya aku buka, sengaja aku buka gini biar dingin ya. Dia coolernya agak kurang soalnya coolernya. Ini murah nih, masih murah nih. Tapi sudah i7. Terus apa lagi ya speknya ya? 16 GB apa ya RAM-nya? Kalau nggak salah sih. Tapi lumayan lah untuk ngedit. Nah biasanya kalau aku syuting reaction tuh di sini coy. Nah, di sini nah. Pakai laptop ini. Pakai laptop ini coy. Ini laptop sudah lama banget coy. Mereknya HP. Ini masih setara dengan Intel Celeron kayaknya, tapi ini AMD tahun 2015 kayaknya. Tapi masih enak buat cuma buat ini doang, buat reaction aja, buat play-play.
Oke. Terus ini ada ini nih. Ini headsetku ini headset baru nih coy. Ini enak banget ini. Ini Marshall coy. Mantap betul tuh Marshall. Dalamnya ada signature-nya coy itu. Kelihatan enggak, Den? Tuh ada signature-nya ya. Mantap ini coy, ini enak banget ini buat dengar musik. Biasanya aku pakai dua headset ini untuk yang pakai Indorect TV itu ya. Nah, ini coy. Nah, ini ruang kerjanya ini, tempat kerjanya di sini. Jadi ini kursi ini udah lama banget kursi ini. Mau aku ganti juga nanti pakai yang kursi gaming, tapi belum ada duitnya coy. Belum ada duitnya, jadi masih pakai kursi biasa ya. Nah, ini layarnya dua. Ini bukan layar komputer, ini TV nih. Mereknya TCL coy. Ini cuman berapa nih, enggak nyampe 2 juta aku beli. Murah banget. Tapi lumayan. Satunya ini Samsung Curves ya. Yang Samsung yang layarnya melengkung. Terus ini keyboard kemarin baru aku unboxing di channelnya Mir Anton Keyboard Gaming. Ini juga murah coy. Murah tapi lumayan bagus. Dan ini ada PS4 untuk aku main game. Biasanya aku main game juga di sini. PS4 buat channelnya Mir Anton. Kalau kalian belum subscribe channel Mir Anton, nah subscribe dulu ya biar support juga. Nah, ini webcamnya masih yang biasa speknya ya, Logitech yang 720 kalau nggak salah. Di sini ada kaset PS. Terus biasanya aku syuting itu pagi, editnya tuh langsung edit sampai sore gitu kan. Makanya nggak sempat yang lain-lain ya, cuman kerjaanku cuman itu doang. Terus di sini ada headsetnya juga Rexus, aku pakai headset Rexus, keyboard Rexus, apa namanya, mouse Rexus, mousepadnya juga Rexus. Nah, ini juga Rexus, nanti aku mau beli kursi Rexus juga tapi belum ada duitnya coy, biar satu set gitu Rexus gitu. Nah, ini topi yang sering aku pakai buat reaction, topi serigala. Nah, ini rokok ya, biasanya aku ngerokok sini atau nge-vape juga. Mana vape tadi? Oh, di sini vape juga. Kalau aku lagi males nge-vape ngerokok, biasanya kalau vape-nya sedang habis ngerokok biasanya. Ya itu aja semuanya coy. Ini mic coy. Nah, ini mic juga nih. Ini tuh main game untuk reaction juga bisa mic. Cuman itu aja. Jadi aku sehari-hari menghabiskan waktu di sini. Dan ini sekedar hanya untuk janji aku kemarin, kalau aku sudah 100.000 subscribers, aku akan buatkan video untuk kalian spesial 100.000 subscribers ya. Jadi terima kasih telah menyokong channel ini menjadi 100.000 subscribers dari dulu sampai sekarang ya. Dan subscribers baru juga selamat datang. Terima kasih. Jangan lupa support teruslah Indorect dan Indorect TV dan Mir Anton ya. Jadi kalian kalau mau lihat timku tuh ada 4 sebenarnya, 4 orang itu adikku tuh ada 2, itu adikku itu timku semua, itu Denny sama adikku yang cewek itu Denny tuh lagi megang kamera tuh Denny. Aku itu tanya dulu, gimana pendapat kamu menjadi bagian dari Indorect yang sudah menjadi 100.000 ini? Malu. Seneng pastinya. Seneng ya. Iya, bisa membantu kakak sendiri. Oke. Okay. Dia juga punya channel kan kamu kan? Punya. Apa channel? Denny. Oke, channel apa itu? Tapi kok nggak pernah update lagi sekarang? Lagi sibuk ya. Nih satunya ini Den, liatin Den. Daddy ini namanya Daddy. Nah Daddy ini, gimana pendapat kamu? 100.000 subscribers, apa harapan kamu nanti ke depannya? Harapannya bisa lebih gede lagi, bisa lebih sukses. Udah masuk ya. Terus? Pokoknya yang terbaik lah. Udah? Wow, Daddy gak bisa ngomong, ini susah. Ya itu cuma dua, ada satu lagi orangnya timku, tapi dia sedang keluar kota. Ya itu dia, semuanya sudah kalian lihat ya. Jadi terima kasih sekali lagi, terus support channel ini menjadi semakin besar dan semakin banyak pengikutnya ya. Widih, pengikut. Jadi insya Allah nanti bulan 3 atau bulan 4, bulan 3 kalau gak ada halangan, aku ke Malaysia. Kalau gak ada halangan bulan 4 ya. Tapi pasti tahun ini aku akan pergi ke Malaysia, pasti itu, serius. Oke. Okay. Jadi tungguin aja ya. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.